Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya pembahasan cerita lengkap dari manga sepak bola Kunci Biru, yaitu chapter yang ke-267-nya. Di mana pada chapter terbaru ini, kita pun nantinya akan kembali diperlihatkan tentang apa saja yang sekarang sedang terjadi di dalam lapangan setelah Kaiser berhasil mencetak gol pertamanya tepat pada chapter yang sebelumnya. Selain itu, kami pun juga akan menyelipkan sedikit potongan cerita singkat dari chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter yang ke-275. Karena pada dasarnya, kami terlambat selama 3 bulan karena sempat terkena pelanggaran dari manga sepak bola Blue Lock. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu tentang seperti apa isi video pada hari ini, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Sederhananya, tepat pada halaman yang pertamanya itu, ceritanya pun kini seketika langsung dimulai dengan sebuah momen perayaan pasca terjadinya sebuah gol dari chapter yang sebelumnya. Dimana ketika Michael Kaiser sekarang sudah berhasil untuk dapat melesatkan teknik tembakan yang terbarunya, yaitu teknik tendangan Kaiser Impact Magnus. Maka secara otomatis, semua orang yang ada di dalam lapangan tersebut, baik itu teman sendiri ataupun musuh dari kelompok tim lawannya, semuanya nampak sangat kagum sekali kepada Michael Kaiser, sekaligus sama sekali tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bahkan masih pada halaman yang sama, komentator di dalam pertandingan ini akhirnya langsung berkata seperti ini kepada kita semua. Yaitu, seorang Michael Kaiser akhirnya berhasil menunjukkan kepada kita apakah alasan bagi dirinya sekarang bisa terpilih sebagai salah satu pemain paling mahal sekaligus penyerang yang terbaik dari kelompok generasi terbaru. Begitu pula dengan Isagi Oichi, di mana pada halaman yang berikutnya, Isagi yang nampak sangat kesal, ternyata sekarang masih sempat memuji kehebatan dari Michael Kaiser dengan cara berkata seperti ini di dalam hatinya sendiri. Kaiser sekarang sudah berevolusi. Dia adalah seorang pemain baru yang rela untuk dapat mengorbankan segalanya supaya dirinya bisa membuktikan semua kehebatannya di dalam lapangan. Dengan begini, maka aku pun sama sekali tidak bisa tinggal diam. Mengingat ini adalah pertandingan penentuan dari kita untuk dapat membuktikan kepada dunia siapakah sebenarnya penyerang yang nomor satu di dalam tim Basar Punca ini. Nah, menariknya, tepat dari sisi lapangan yang berbeda, sekarang kita pun juga bisa melihat sebuah momen diskusi singkat yang kebetulan sekarang sedang dilakukan oleh Yori dan juga Kiora Jin. Dimana secara singkat, isinya adalah sebagai berikut. Intinya, Yori mulai mempertanyakan tentang keputusan dari Kiora Jin untuk bisa memberikan umpan kepada Michael Kaiser. Karena faktanya, sebuah tindakan yang baru saja dilakukan oleh Kiora Jin itu adalah tindakan yang sama sekali tidak logis. Atau sama sekali tidak bisa diterima dengan menggunakan akal sehat kita. Mendengar pertanyaan itu dari Yorio, Kiora pun segera meresponnya dengan menggunakan filosofi pribadinya. Intinya, Kiora mengatakan kepada Yorio bahwa dia sendiri sama sekali tidak tahu tentang kenapa dirinya malah mengambil keputusan seperti tadi. Karena bagi Kiora Jin, hidup adalah sebuah pertaruhan atau hidup adalah perjudian. Jadi berdasarkan hal itu, maka Kiora pun mengambil keputusan hanya dengan menggunakan instingnya saja. Tentu saja, hal itu pun seketika langsung bisa membuktikan bahwa di dalam situasi yang sangat kritis, terkadang keputusan bisa kita buat tanpa terlalu banyak pertimbangan rasional. Melainkan berdasarkan sebuah pengalaman dan juga intuisi dari para pemainnya secara langsung. Nah, mendengar ucapan itu dari Kiora Jin, Isagi yang kebetulan sekarang sedang lewat di sampingnya, akhirnya langsung bertanya seperti ini kepada Kiora. Woi, Kiora, dengan tendanganmu barusan, apakah itu artinya kau sekarang sudah memilih untuk bisa berada pada pihak dari Michael Kaiser? Menyaksikan pertanyaan itu dari Isagi Oichi, Kiora pun segera membalasnya lagi. Tidak, aku tidak memiliki minat untuk dapat berpihak kepada salah satu dari kalian. Karena keputusanku sebelumnya itu hanyalah sebuah kebetulan saja. Mengingat aku dan juga Michael Kaiser, kebetulan sama-sama memiliki niat untuk dapat membuktikan kehebatan kita di dalam jalannya pertandingan ini. Oleh karena itu, apapun yang terjadi ke depannya, aku pun sama sekali tidak bisa memberikan sebuah jaminan kepada dirimu. Karena pada dasarnya, sampai dengan pertandingan ini selesai, para dewa pun sama sekali tidak bisa tahu kepada siapakah selanjutnya aku akan berpihak. Nah, melihat dan juga mendengar penjelasan tersebut dari Kiora Jin,
Isagi pun justru malah menjadi semakin bersemangat. Hingga pada akhir kalimatnya itu, dia pun kini seketika langsung berkata lagi menuju kepada Kiora. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu, aku akan berjuang dengan menggunakan filosofimu itu. Atau dengan cara memanfaatkan filosofimu itu. Setelah beberapa saat berlalu, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang yang lainnya, yaitu menuju ke dalam sudut pandang dari Michael Kaiser dan juga menuju ke dalam sudut pandang dari Alexis Ness. Di mana pada halaman yang berikutnya, Ness yang kebetulan terlihat sangat senang, akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Michael Kaiser. Kaiser, selamat atas sebuah gol yang sekarang sudah berhasil kau ciptakan. Tembakan dari dirimu barusan ternyata jauh lebih hebat dan juga jauh lebih akurat dari semua tembakan yang sempat kita latih bersama sebelum pertandingan yang terakhir ini dimulai. Jika terus begini, maka sudah jelas bahwa dirimu memang sudah ditakdirkan oleh para dewa untuk bisa menjadi penyerang nomor satu di dunia. Mendengar ucapan tersebut dari Alexis Ness, Kaiser pun kini seketika langsung membalasnya lagi. Ness, aku sangat berterima kasih kepada dirimu. Aku bisa sampai di tempat ini karena semua dukungan dari dirimu sejak pertama kali kita bergabung di dalam tim Bastard Munchen. Tapi sayangnya, mulai dari detik ini, kita pun sekarang harus berpisah. Karena faktanya, aku sama sekali tidak membutuhkan bantuan dari dirimu lagi. Intinya, berkat pertandingan terakhir kita ini, aku pun sekarang berhasil menemukan jati diriku yang asli. Mengingat, aku sangat ingin sekali untuk bisa bermain dengan bebas. Tanpa sama sekali terikat dengan siapapun itu, bahkan termasuk dengan dirimu. Jadi, jangan pernah ikuti aku lagi, dan juga cepatlah cari raja yang baru. Karena faktanya, aku sama sekali tidak ingin jika diriku terkurung di dalam ketidakbebasan lagi, sama seperti sebelumnya. Mendengar ucapan tersebut dari Michael Kaiser, Ness pun kini seketika langsung menjadi menangis, dan juga dia pun seketika langsung menjadi terkena mental. Hingga pada akhirnya, Ness pun sama sekali tidak bisa berkata apa-apa, dan dia pun sekarang hanya terdiam saja. Nah, setelah berbicara dengan Alexis Ness, maka pada halaman yang berikutnya, Kaiser pun kini seketika langsung berjalan lagi untuk dapat menghampiri Isagi Ochi. Lalu, tanpa pikir panjang, Kaiser pun kini seketika langsung berkata kepada dirinya. Woi, Isagi, aku sekarang sangat bersemangat. Ini adalah hal yang paling menyenangkan di dalam hidupku. Karena berkat bantuan dari dirimu, aku pun sekarang bisa terlahir kembali menjadi Michael Kaiser yang baru. Berdasarkan hal itu, maka ayo sekarang kita selesaikan duel di antara kita berdua dengan cara menentukan siapakah yang bisa mencetak gol yang terakhir. Tidak hanya sampai di situ. Karena pada momen yang sama tersebut, Kaiser pun lagi-lagi kembali berjalan untuk dapat mendekat ke arah Isagi Ochi sambil mengacungkan jari tengahnya kepada Isagi dan juga berkata seperti ini kepada dirinya. Isagi, mari kita bertarung untuk bisa menentukan siapakah raja yang sebenarnya. Serta mari kita bertarung untuk bisa membuktikan siapakah penyerang paling hebat di dalam era sepak bola modern. Karena pada dasarnya, aku tidak akan menyerah dan juga aku tidak akan pernah berhenti sampai di sini saja. Mendengar tantangan tersebut dari Michael Kaiser, Isagi yang sekarang semangatnya mulai terbakar, akhirnya kini seketika langsung membalasnya. Coba saja jika dirimu bisa. Mengingat, tidak peduli apapun yang kau lakukan, faktanya dirimu tidak akan pernah bisa untuk dapat mengalahkanku ketika bertarung satu lawan satu melawanku. Nah, menarik ya, tepat di saat Isagi dan juga Michael Kaiser sekarang sudah mulai membalikkan badannya dan juga mulai berjalan menuju ke arah yang berlawanan. Maka dari arah belakang mereka, terlihat siluet dari salah satu karakter yang sangatlah luar biasa kuat, siapa lagi kalau bukan Ito Shirin. Bahkan pada halaman yang terakhir itu, Rin pun dengan penuh semangat, akhirnya sekarang berkata kepada Kaiser dan juga Isagi. Yaitu, aku akan membunuh kalian, atau aku akan mengalahkan kalian. Nah, sampai di sini, cerita dari manga sepak bola Kunci Biru, chapter yang ke-267-nya, sekarang sebenarnya sudah selesai. Tapi jika kalian penasaran tentang bocoran cerita singkat yang ada pada chapter terbarunya minggu ini, maka kalian pun bisa lanjut untuk dapat menonton video ini. Intinya, setelah beberapa chapter berlalu, dan juga setelah melakukan pertarungan panjangnya di dalam lapangan pertandingan ini, maka pada chapter yang terbarunya, atau pada chapter yang ke-275-nya, kita pun nantinya akan diperlihatkan mengenai sebat apakah kekuatan dari seorang Ito Shirin. Karena di dalam praktiknya, Rin pun dengan seorang diri bisa bertarung melawan semua anggota dari timnya sendiri, mulai dari Charles Chevalier, bahkan sampai dengan Ryusei Sido. Ditambah, Rin juga harus bertarung melawan dua orang pemain terkuat di dalam tim Bastard Munchen, yaitu
Isagi dan juga Michael Kaiser. Namun meskipun begitu, dan juga meskipun Rin Toshirin sekarang harus bertarung sendirian, tapi faktanya Rin pun mampu membuktikan semua kehebatannya itu tepat di dalam lapangan ini. Hingga pada akhirnya, Rin pun dengan seorang diri mampu menciptakan gol yang kedua bagi tim PXG. Sehingga skor pun kini seketika langsung berubah menjadi kembali imbang, yaitu menjadi 2-2. Masalahnya, tepat ketika Rin Toshirin sekarang sudah berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Namun sayangnya, sebuah masalah besar kini malah langsung terjadi menuju kepada tubuh dari Toshirin itu sendiri. Mengingat pada lamanan terakhirnya, hidung dari Toshirin tiba-tiba saja seketika langsung menjadi berdarah. Atau dengan kata lain, hidung dari Toshirin tiba-tiba saja langsung menjadi mimisan. Karena pada dasarnya, Toshirin sudah menggunakan semua kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Sampai otak dari Toshirin sekarang malah menjadi kelelahan dan juga sekarang malah menjadi terluka. Tapi meskipun begitu, Rin pun sama sekali tidak merasa khawatir. Bahkan di dalam potongan dialognya, Rin sendiri pun justru malah berkata seperti ini kepada kita semua. Yaitu, ini adalah hal yang sangat menyenangkan.